lagi di dapur Mama Hafiz ya. Kali ini saya mau buat lumpia isi sosis pedas yang rasanya gurih, nikmat. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Pertama siapkan sosis. Sosisnya kita kupas. Kita kupas sampai selesai. Setelah sosisnya kita kupas, sosisnya kita potong-potong jadi dua. Lalu kita belah lagi jadi dua biar lebih ekonomis. Nah, ini sosisnya sudah saya potong-potong dan saya potong. Selanjutnya haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit. Ini sudah halus, sisihkan dulu. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya. Terus tumis yang bumbu yang tadi dihaluskan. Tumis sampai matang dan panas biar enggak langu. Setelah matang, masukkan sosisnya. Kasih air sedikit, cukupnya aja. Masukkan gula pasir. Kaldu bubuk. Garam, masak hingga airnya menyusut biar bumbunya meresap. Ini airnya sudah menyusut. Kita matikan kompornya dan sisihkan dulu. Selanjutnya saya sudah menyiapkan nih kulit lumpianya. Ini sosisnya sudah jadi. Ambil kulit lumpia, masukkan sosisnya. Kita lipat, kasih perekat pinggirnya biar enggak membuka. Seperti ini, lakukan sampai selesai. Ambil lagi kulit lumpianya, sosis,
Tak gulung-gulung. Lakukan seperti ini sampai selesai ya. Ini udah selesai, udah saya masukkan semua sosisnya, tinggal digoreng. Selanjutnya saya sudah menyiapkan wajan dan minyak goreng. Panaskan minyak. Setelah minyak panas, goreng lumpianya. Dibalik lumpianya biar enggak gosong. Goreng hingga warnanya kecoklatan. Ini udah kecoklatan, sudah mateng. Angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita goreng lagi. Kita goreng lumpianya sampai habis. Sesekali lumpianya dibalik biar enggak gosong dan matangnya juga merata. Ini lumpianya sudah coklatan, sudah matang. Kita angkat dan tiriskan. Ini lumpianya sudah saya goreng semua, tinggal disajikan.